Halo sahabat Vivi Handcraft, kali ini kita akan bikin gelang yang sangat simpel untuk pemula. Oke, langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada senar elastis seperti ini ya, ukurannya 1/0 supaya kuat. Ada bunga spacer seperti ini, ada lubang di tengahnya ya. Spacer yang lebih kecil 2 buah. Ada bola kristal atau ball disc, ini ukurannya 12 mili. Terus ada glass bead atau manik apa aja, warna putih atau warna lainnya lah, terserah ya, kreasi kita aja. Ini ukurannya 10 mili. Dan untuk mengerekatkan kita pakai lem di bagian akhir. Terus ada penggaris untuk menggaris ukuran gelangnya dan gunting untuk menggunting nanti. Oke, langsung aja langkah pertama yang harus kita lakukan. Masukkan glass beadnya. Ini kita pakainya glass bead, tapi kalau sahabat UK Handcraft mau pakai bahan apapun di rumah bisa diganti ya, sesuai selera aja. Spacernya masuk, terus glass bead lagi, spacer bunga, lalu bola disco atau ball disc. Ada juga yang bilang bola kristal, ada diamondnya gitu maniknya. Oke, setelah seperti ini terus kita ikat. Untuk bahan lengkap ada di Instagram, Shopee, Facebook Vivi Handcraft ya. Dan buat yang pemula kita juga ada paket pemula, nggak usah bingung. Jadi semua video yang ada di YouTube channel kami, kalau pengen bikin dan bahannya bingung mau bikin, mau dapat dari mana, bisa langsung chat di WA saja di 081550773333. Oke, setelah seperti ini terus kita kasih lem ya di bagian ikatannya supaya rekat banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saat kita upload video baru dapat notifikasinya dan itu gratis. Oke, udah selesai. Tinggal potong sisa senarnya. Ini tuh senarnya elastis untuk ukuran lengan dewasa, rata-rata 16 cm. Ini dia hasilnya, cakep banget, simple, bikinnya nggak nyampe 5 menit. Terima kasih udah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.